Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oyan TV. Oke, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyan ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah objek yang terbuat dari Lego. Oke ya, kali ini kita dapat requestan dari Alfa Rizky ya, untuk bikin bison ya. Oke, buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke ya, sebelumnya kita udah pernah bikin binatang sapi ya. Nah, kali ini kita akan coba bikin binatang bison. Nah, ini bentuknya sebenarnya agak mirip-mirip ya. Cuma kalau bison itu lebih mirip kayak banteng dengan punggung yang besar ya. Dan bison ini biasa hidup di padang rumput. Nah, kalau misalkan sobat Oyan nonton acara-acara di National Geographic ya, biasanya di sana ada binatang-binatang bison ya. Mereka hidup di alam liar dan biasanya itu mereka itu jadi makanan para harimau atau singa ya. Walaupun bison ini punya ukuran yang besar dan tanduknya juga sebenarnya lumayan besar ya. Cuma karena dia kepalanya agak ke bawah jadi nggak terlalu begitu kelihatan. Nah, kali ini kita akan coba bikin binatang bison ini dengan menggunakan blok Lego ya. Oke, untuk bison yang asli itu dia berwarna coklat ya, dan semuanya itu berwarna coklat kecuali tanduknya itu berwarna hitam. Jadi sobat Oyan kalau punya Lego warna coklat bisa nanti dipakai, tapi kalaupun nggak ada boleh sobat Oyan pakai warna apa aja, tapi kalau bisa yang satu warna ya, kalaupun nggak ada juga nggak masalah sih. Jadi buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, ini adalah bison yang terbuat dari Lego versi Oyan TV. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Aktifkan tanda loncengnya agar sobat Oyan gak ketinggalan video-video terbaru dari Oyan TV. Sampai jumpa di video berikutnya.